Nunui santuy. 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 Yo, kembali lagi bersama Nunui santuy. Kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Limu Seluruh TV. Tentunya hanya bersama Nunui Santuy. Aduh, panas banget nih. Capek. Oh iya, berhubung tadi tuh kalian pasti udah nonton tuh yang gue lagi ke Alfamart beli es krim yang gue lagi suka banget sekarang-sekarang ini sobat Santuy. Karena tenggorokan Nunui Santuy butuh banget kesegaran. Yo sahabat santuy semua, karena tenggorokan Nunui Santuy ini butuh banget kesegaran, dan Nunui Santuy pengen memperkenalkan ke produk kalian, ke kalian semuanya, produk es krim yang Nunui Santuy lagi suka. Jadi langsung aja ya, butuh asupan nih tenggorokan, habis olahraga kan enak banget makan yang seger-seger, cakep, asik. Yuk langsung aja. Duh, susah banget bukanya. Eh, udah mulai lagi. Nah, ini dia sobat santuy. Merek es krim murah yang Nunui Santuy lagi suka, yaitu Hula Hula, produk dari Campina. Nah, ini rasa dari tape ketan hitam, sobat santuy semuanya. Ada dua rasa sih dari produk Hula Hula ini yang lagi Nunui Santuy suka, sobat santuy. Yang pertama sih kita cobain dulu nih tape ketan hitamnya. Bukan cobain dulu, gue udah sering cobain. Mau nunjukin ke sobat santuy. Asik. Wah, es krimnya tadi padahal langsung dimasukin freezer ya pulang belanja, tapi sedikit violet, gagangnya lepas. Oke lah, kita nikmatin aja. Nah, perpaduan rasa tape ketan hitamnya cakep, lumer di mulut, lumer lo, berantakan gitu gue kayak bocah makan es krimnya. Karena nih es krimnya cepat banget nih makannya, leleh sebabnya, jadinya habis dah. Gua nunjukin ke sobat santunya gara-gara nggak maksimal gitu. Tapi ini es krimnya mantep banget. Ada asemnya, ada manisnya. Wah, pokoknya komplit dah. Hula-hula tape ketan hitam ini, sobat santuy wajib coba. Nah, untuk selanjutnya rasa jagung manis, hula-hula jagung manis. Tunggu ya, Nunui ambil di freezer dulu. Mudah-mudahan nggak violet kayak gini lagi. Hai. Nah, sobat santuy semuanya, nih produk dari Hula-Hula rasa jagung manis yang Nunui Santuy lagi suka juga. Kita buka ya, semoga nggak meleleh violet kayak tadi. Kalau violet masih kita nikmatin sih, soalnya gue lagi suka banget produk dari Hula-Hula ini yang rasa jagung manis. Ah, kok susah sih jadinya nih? Padahal tadi gue udah diemin agak lama di freezer.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata lumer juga meleleh sobat santuy. Nih cuman dikit. Apalah ya, bisa, udah bisa gue simpulkan nih, gue lagi sering-sering makan yang ini soalnya. Mantap. Gue lagi suka banget nih hula-hula yang rasa jagung manis ini. Nih, lapisan lembut krim jagung manisnya dibalut dengan apa ya? Dengan rasa jagung manis tuh yang kayak di luar-luar es krim tuh apa tuh disebutnya ya? Pokoknya itulah. Mantap, melengkapi sekali, enak banget nih. Tinggal dikit tanggung enggak dihabisin. Mempesona rasanya. Ah, taruh dulu. Hayang membajir. Buat sobat santuy semuanya, wajib cobain rasa dari es krim hula-hula yang Nuni santuy suka, yaitu ada rasa tape ketan hitam. Yang kedua, favorit Nuni banget, rasa jagung manis yang bungkusnya warna oranye. Sekalian Nuni tutup ya, Nuni mau closing di konten kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video Nuni santuy selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like, menandakan kalian sobat santuy semuanya mendukung channel Indonesia Nuni TV. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you and bye. Assalamualaikum.